Wow, ini padinya sangat mulus sekali ya guys. Jarang sekali yang terkena pelipat daun kemudian penggerek batang, sehingga malai padinya ini sangat panjang, sangat mulus ya. Kalau kita perhatikan juga tidak hampa, tidak banyak yang terkena hama walang sangit. Biasanya kalau terkena walang sangit kan banyak yang hampa guys. Hello guys, welcome back again to my channel Intanio 100. Saat ini kita akan membahas tentang perpaduan ya antara insektisida kontak dan sistemik, dan ini adalah panduannya ya guys. Ini harap diperhatikan ya, jika ASSLS, PSC, WSC dengan hal yang sama, pestisida yang sama, itu jangan dicampur ya guys. Kemudian larut air ASSLS, PSC, WSC, SG dengan tidak larut air itu boleh dicampur. Larut air dengan emulsi EC, E, EW itu boleh dicampur. Tidak larut air dengan tidak larut air itu boleh dicampur. Tidak larut air dengan EC, E, EW, emulsi itu boleh dicampur. EC dan EC, emulsi dan emulsi E, EW itu tidak boleh dicampur guys. Itu harap diperhatikan ya guys. Nah, kita saat ini akan membahas tentang insektisida kontak yang berbahan aktif klorpirifos 540 gram per liter dan sipermetrin 50 gram per liter. Ini sasarannya adalah untuk ulat gerayak, kemudian kaper, walang sangit, trips, kutu kebul. Jadi ini sangat efektif sekali Neoban Plus ini ya. Ini adalah insektisida kontak yang berbahan aktif klorpirifos ya. Ini sangat bagus sekali, teman-teman boleh uji coba bagaimana khasiatnya. Cukup efektif untuk menanggulangi ulat gerayak ya dan lain sebagainya seperti kutu kebul, walang sangit. Itu bisa guys. Nah ini kita boleh lihat tanaman padi kita sangat sehat sekali. Dan saat ini kita juga akan menggunakan sistemik ya, insektisida sistemik berbahan aktif Dimehypo ya, spontan yang terdapat pada spontan ini. Ini spontan ini Dimehypo ya, SL. Jadi SL dan EC tadi itu boleh ya. Ketika kontak dan sistemik ini kita mix ya, maka hasilnya sangat luar biasa karena spontan ini dapat menanggulangi hama wereng ya, kemudian hama kaper, hama penggerek batang. Jadi keduanya itu saling bekerja sama. Karena sifatnya berbeda maka ini boleh di mix seperti itu, sehingga tanaman padi kita luar biasa seperti ini. Oke, demikian info daripada saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.